Selamat malam semuanya, saya Leoni. Saya Diakon Fabianus Okarm. Saya Yudi. Kami saat ini berada di paroki Mater Boni Konsili di Watu Blapi, Keuskupan Momere. Asalnya dari mana? Asalnya dari paroki Santa Maria Immaculata Dona, Keuskupan Agung Ende. Keuskupan Agung Ende. Ya. Ya, pada waktu itu ketika diakon merasa terpanggil itu usia berapa ya kira-kira? Merasa terpanggil itu kalau memang secara biblisnya itu memang seperti Yeremia itu mereka nabi kita ini nabi Yeremia itu sebenarnya kalau, apa ya, Tuhan Allah kan memanggil kita sejak dalam kandungan ibu kita ya, Tuhan sudah mengenal kita lebih dahulu. Nah, kalau saya secara pribadi itu memang sejak kecil saya sudah merasa tertarik untuk menjadi murid Tuhan secara khusus. Nah, waktu itu saya tertarik itu pertama-tama itu saya melihat para imam yang waktu kalau di paroki kami di Dona itu, paroki Santa Maria Immaculata Dona itu lebih banyak para imam dari misionaris dari SVD dan juga dari Imam Projo. Itu yang pada umumnya yang kami kenal di Ende, apalagi di kampus saya di Kusupan di Perukidona itu. Dua imam itu, Imam SVD dengan Imam Projo. Jadi oleh karena pelayanan mereka ke lingkungan, ke stasi, akhirnya saya lalu merasa tertarik, saya harus menjadi seperti mereka begitu. Tertarik pertama dengan jubah mereka, situ. Kemudian akhirnya dalam perjalanan waktu saya lalu kemudian ingin masuk seminari. Seminari yang saya pilih waktu itu Seminari Santo Yohanes Berkmas di Turabelu, Mataloko. Itu letaknya di wilayah Kabupaten Ngada. Di mana itu, Pak? Di Arab Barat. Flores Barat. Flores Barat. Ya. Kabupaten Ngada. Seminari Santo Yohanes Berkmas, Turabelu, Mataloko. Memang orang tua ya semua Katolik ya. Orang tua semua Katolik. Semua Katolik. Ya. Hanya keluarga ada yang Muslim juga. Oh. Ya, kami di wilayah Dona itu, Kecamatan Dona itu berbaur. Ya, maksudnya ada Katolik, ada Islam. Dua itu. Selamat malam para pemirsa YouTube channel SEP Santo Yohanes Penginjil BPK PKK Surabaya. Saat ini kita mempunyai satu acara yang istimewa karena kita mengambil suatu wawancara yang akan memberkati kita semua. Ini bukan di kota Surabaya, tetapi di satu tempat yang cukup jauh dari Surabaya, dari Jawa Timur, yaitu tunggu sebentar, kita akan tanyakan kepada seorang tokoh yang melayani di tempat ini ya. Bapak, selamat malam. Selamat malam, Ibu. Bapak, nama lengkapnya siapa, Pak? Pak Petrus Peter. Pak Petrus Peter. Ya. Oh ya. Sebagai di sini ini di Maumere ya, Pak ya, di Maumere. Iya. Kami dengar bahwa Bapak juga aktif di dalam Pembaruan Karismatik Katolik. Ya. Sebagai apa, Pak? Saat ini saya sebagai koordinator BPK Pembaruan Karismatik Katolik Keuskupan Maumere. Oh ya. Ya. Jadi jadi betul-betul mengkoordinir tentang kegiatan-kegiatan pembaruan di keuskupan ini. Ya. Jadi memang untuk Pembaruan Karismatik Katolik di Keuskupan Maumere sejak pandemi COVID-19 itu hampir sebagian besar tidak berjalan karena COVID. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya mulai tahun ini itu PD-PD yang ada di wilayah Keuskupan Maumere ini hampir kurang lebih 17 PD sudah mulai aktif kembali berdoa di tiap-tiap videonya itu, dan juga melakukan pelayanan-pelayanan terhadap umat, dari pelayanan doa, kemudian juga kunjungan rumah dan juga kunjungan juga ke rumah sakit untuk melayani. Ya. Oh, itu sudah aktif? Ya, ya, ada beberapa PD itu mereka sempat mengunjungi di rumah sakit. Kemudian juga ada misa khusus untuk orang mati. Misa khusus untuk orang sakit. Oh, untuk orang sakit. Ya, dan itu dilaksanakan di PD-PD yang ada. Jadi dengan adanya ini, maka sekarang kami sudah mulai dalam 2 bulan ini kami sudah mulai melakukan PD gabungan yang namanya bisa karismatik. Ya, itu kita sudah keluar dari COVID ya, dari selama sudah aktivitas sudah seperti biasa. Sehingga kami BPK Pembaruan Karismatik Katolik di Kusupan sudah mulai melakukan kegiatan aktivitas. Seperti salah satunya itu sampaikan tadi itu adalah berupa misa dan juga itu perkumpulan PD-PD gabungan seluruh wilayah Perukidona dalam wilayah Kusupan ini kita berkumpul dalam satu tempat, dan itu kita punya rencana itu tiap bulan itu satu kali. Tiap bulan satu kali PD. Jadi nanti di bulan Juli ini tanggal 21 kami semuanya akan berkumpul di Paroki Ignatius Loyola di Sika. Oh, di Sika. Jadi itu berarti bersama teman-teman yang ada di Maumere bagian timur, barat, kami semua pergi ke selatan untuk berkumpul di sana untuk melakukan PD gabungan bisa sekaligus memberikan pelayanan doa kepada umat yang membutuhkan. Selain PD bersama ini, apakah PD-PD tersebut juga melakukan persekutuan doa yang sendiri-sendiri begitu? Selain PD bersama, PD-PD tentu di tiap-tiap paroki yang ada PD itu mereka juga melakukan aktivitas doa. Itu biasanya tiap minggu. Tiap minggu? Ya, tiap-tiap minggu itu mereka sudah dijadwalkan. Itu tiap minggu mereka doa di PD-nya masing-masing. Jadwal doa itu ditentukan sendiri. Dan PD-PD terbentuk itu sudah mendapat restu dari pastor paroki. Dan pastor paroki itu mereka itu sudah menjadi pastor pembina rohani di kelompok-kelompok kategorial bersama kategorial lainnya. Kalau menurut pandangan Pak Petrus, apakah PD-PD di Keuskupan Momere ini menunjukkan buah sehingga para imam ini begitu terbuka dan menerima? Menunjukkan hasil ya, buah misalnya apa, misalnya mungkin Pak Petrus bisa menceritakan apa yang membuat para imam ini bisa begitu terbuka terhadap adanya persekutuan pembaruan ini. Baik, jadi menurut kami para imam, beberapa imam juga mereka simpatik juga kepada karismatik karena pembaruan karismatik itu melakukan kegiatan perbuatan yang nyata. Ya, nyata dalam arti bahwa kita... Selamat siang. Selamat siang. Ya. Selamat siang. Bapak namanya siapa? Lengkapnya. Saya namanya Bapak Christopher Bidong. Bapak di sini sebagai apa? Kalau yang pertama, saya guru. Ya. Tetapi dulu hanya sementara ini sudah pensiun. Pensiun sudah 3 tahun. Lalu di dalam gereja saya sebagai wakil ketua 1 DTP. Oh, wakil ketua 1 DTP. Dewan Masyarakat. Bapak sudah mengikuti KEP ini kan dari minggu yang lalu sampai sekarang. Apa kesan Bapak bisa berikan secara singkat? Kalau kesan saya yang pertama, memang KEP ini harus dilanjutkan. Karena apa? Karena baru pertama kali kami dapatkan tentang KEP ini, sehingga apa yang kami mau wartakan memang mungkin kami sudah wartakan, tetapi kami tidak tahu cara bagaimana untuk mewartakan kabar baik. Sehingga ini memang menurut kami sangat bagus, sehingga kami minta mungkin setelah ini kami akan bentukkan kelompok dan kami akan lanjutkan dan tetap kami informasikan ke ibu mereka. Nah, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan di sini ibu mereka juga bisa mendengarnya atau bisa mengikutinya. Oke. Sehingga segala sesuatu ini bisa berjalan dengan baik. Karena kami rasa bahwa memang kami ini adalah 90% umat Katolik. Ya. Hanya kegiatan seperti ini kurang sekali. Oh. Nah, karena kami kan di kelompok kategori kan hanya Santa, UMK tidak terbangun, tidak ada dia hidupnya selalu tidak ada. Yang lain tidak. Hanya saja karena sementara ini kami DPP, kami DPS mulai dengan kita kan masukkan di dalam program profi. Akhirnya salah satunya adalah tentang evangelisasi. Sehingga antara saya dengan Bapak Beni, dia sekretaris, saya bilang ya kita berusaha karena kita punya umat ini memang sangat susah. Sehingga kita yang mungkin sedikit paham tentang soal agama ini mungkin kita ajak mereka. Sehingga tadi saya sudah sampaikan dia setelah ibu mereka mungkin pergi, kami akan bertemu sebentar dulu, kami merencanakan rencana tindak lanjut. Harapan Bapak apa ke depannya? Kalau harapan Bapak, selalu ada konsultasi. Selalu konsultasi dari kami kepada ibu.